Selamat pagi Bapak Ibu tenaga pemasar Prudential Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, update Departemen Operation 29 Maret 2021. Selamat pagi Bapak Ibu tenaga pemasar Prudential Indonesia. Bersama ini kami sampaikan bahwa pemrosesan SPAC beserta dokumen pendukungnya saat ini mengalami keterlambatan rata-rata 5 hari dari target normal. Kami berupaya untuk dapat kembali ke standar pelayanan normal pada tanggal 9 April 2021. Dapat kami ingatkan kembali bahwa standar pelayanan normal pemrosesan SPAC sesuai agensi update nomor 19 tahun 2021. Jet case 2 hari, non-medical 6 hari, medical 10 hari, proses rujukan ke pihak reasuransi 15 hari, hitungan jumlah hari dalam hari kalender. Demikian pemberitahuan kami, semoga dapat diterima dengan baik. Salam sukses Dr. Dian Budiani, Chief Operation and Health Officer. Terima kasih Bu Dokter, God bless you, bye.